Sahabat Rizwanji Channel, semoga sahabat kali ini sehat selalu, banyak rezekinya, dan selalu lancar dalam melakukan kegiatan sahabat ya. Terima kasih untuk sahabat yang tetap setia menonton video saya. Kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah rumput odot lagi sahabat ya. Kali ini rumput ototnya baru saja saya tanam sahabat. Sahabat tahu enggak, ini adalah rumput odot seperti biasa sahabat ya, yang mana rumput ini saya tanam setelah saya mengambil ruas batang yang sebelah sana, kemudian saya potong kurang lebih 15 cm dan rumputnya saya tanam itu hidup sahabat sebenarnya. Cuma karena habis kebanjiran sahabat ya, jadi kalau di tempat saya itu sering banjir sahabat. Kalau curah hujan tinggi, kemudian air sungai yang ada di sebelah sana itu kemari atau meluap, itu pasti rumputnya kebanjiran. Dan kali ini rumput yang ada di depan sahabat ini rumput yang bekas kebanjiran sahabat. Jadi kemarin itu waktu saya tanam itu tidak seperti ini sahabat. Nah, itu daunnya lebar-lebar, terus apa itu namanya, tunasnya juga lumayan banyak. Nah, ini bekas kebanjiran, jadi rumputnya itu agak sedikit mati sahabat ya, setengah mati atau mungkin pingsan sahabat. Nah, seperti ini, kelihatan sahabat ya, jelas ya. Ini saya tanam berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, yang itu sudah mati, yang itu ada lagi 1 ini sahabat, yang sebelah sini. Nah, ini sebenarnya tunasnya sudah banyak, cuma karena itu juga sampai sana sahabat ya, karena terkena banjir jadi rumputnya hampir mati sahabat. Saya kira kemarin mati ya, ternyata belum sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Nah, untuk batang yang ada di hadapan sahabat ini adalah saya kemarin mengambil dari rumah mertua sahabat. Saya minta ini adalah tanaman atau pohon kelor sahabat ya. Jadi pohonnya itu seperti ini, kemarin saya potong seperti ini, kemudian saya tancapkan. Nanti akan saya review untuk pohon kelornya sahabat ya, kalau nanti sudah bisa hidup. Nah, ini yang habis kebanjiran kemarin sahabat, beberapa hari yang lalu. Nah, di sini itu slab atau penggilingan Rizwanji Channel ada di sebelah sana sahabat ya. Kemudian ini adalah pondasi rumah yang kemarin kita bikin. Buat sahabat yang mengikuti perjalanan channel saya rasa sahabat juga tahu pembuatannya tanggal berapa, sahabat juga sudah tahu sahabat ya. Oke. Nah, di sini untuk yang belakang ini adalah pohon singkong ya sahabat ya, yang sudah pernah saya review dan akhirnya pohonnya juga mati sahabat, karena terkena banjir sahabat ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini sahabat ya keadaan rumput odot saya. Nah, seperti ini sahabat, jadi pohon singkongnya juga sudah mati karena terkena banjir dari luapan sungai yang ada di sebelah sana. Oke, terima kasih buat sahabat yang sudah menonton. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat sahabat yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Rizwanji Channel sahabat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biswanji Channel.